Is it so hard to let you go? Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau kasih tahu ke kalian apa aja properti fotoku, produk itu ya kayak gini. Jadi cuman setas kecil ini doang, tapi isinya udah bikin foto produk dan video produk kalian itu terlihat estetik banget ya. Dan juga ini tuh super murah banget sih, aku belinya dulu ya. Oke, sekarang kita langsung aja buka isinya apakah apa aja yang ada di dalam tas ini. Yang pertama itu aku ada ini ya, tuh kayak gini. Aku lupa ini ukurannya berapa ya, kayak gini. Terus yang kedua itu ada bunga kering cantel kayak gini. Ini cuman 12.000 aja. Ini semuanya aku beli di offline store ya, di daerah Kediri sini aja. Tuh ini ya, untuk detailnya ini bisa kalian lihat sendiri, super bagus banget bunga keringnya. Dan ini tuh 12.000, isinya 4 batang ya say. Tuh ini tuh 4 batang 12.000. Terus di sini juga ada box. Nah, kita ya, aku bukain untuk isinya boxnya. Nah, di sini tuh isinya ada bunga kering lagi kayak gini ya. Tapi ini udah letoy karena udah keseringan aku pakai. Terus di sini juga ada tatakan. Tatakannya di sini ada dua ya. Pertama modelnya kayak gini, dan yang kedua kayak gini. Dan ini super halus banget ya. Tuh, nggak kasar sama sekali. Ya tuh kayak gini. Tuh, super bagus banget. Ini juga halus ya. Tuh, ini juga halus banget. Terus ini juga ada kain ya. Ini kainnya juga lebar banget ini. Aku lupa ukurannya, mungkin ada kalau 1 meter lebih ya. Ini lebar banget pokoknya kainnya tuh. Tuh, ini tuh kayak kain satin gitu. Warna mocha ya. Tuh kayak gini. Terus selanjutnya ini aku juga ada kain bulu. Tuh kayak gini ya. Ada kain bulu. Ini bulunya premium ya. Dia tuh bulunya tuh yang panjang gitu, nggak yang kecil-kecil. Tuh. Jadi bener-bener bagus banget. Terus yang terakhir ini ada bunga kering lagi, bunga pinus tuh. Ini ada 3 ya untuk bunga pinusnya kayak gini. Ini tuh bener-bener super murah banget ya. Kalian bisa dapetin bunga pinus ini kalau kalian lagi jalan-jalan. Itu biasanya aku ambilin bawa pulang gitu doang. Dan bisa dijadiin peralatan buat properti foto yang estetik banget. Super murah meriah. Tuh, jadi kayak gini ya. Nah, jadi ini ya perlengkapan foto produkku. Cuman segini aja, cuman ada beberapa aja, cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuman ada 7 model properti aja. Tapi sesimpel ini, tapi udah bikin hasil foto produk kalian itu estetik banget ya. Tuh kayak gini. Tuh super bagus banget kan. Dan kalau aku mau foto hijab, nggak lupa ya aku sertain roll hijab ini ya. Kalau mau foto katalog hijab, aku nggak lupa sediain roll hijab ini supaya hijabnya tuh makin cantik, tuh ya kayak gini.